sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir berkumpul di ruang induk Masjid Ghairu Jami' Darul Ilmi dalam rangka memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehalibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Kiai Haji Jenderal Mahmud selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hasbullah Fakhri selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Putri. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Rujali Nur selaku Wali Kota Banjarbaru. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Dan yang kami hormati serta kami muliakan Al-Ustaz Kiai Haji Ibrahim serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pondok Pesantren Darul Ilmi diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2014 Masehi dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat ceramah agama. Dan acara yang kelima doa strip penutup. Langsung saja kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
perjuangan kita baik untuk mengatur negara ini, terlebih untuk bagaimana Islam di masa ini betul-betul menjadi pegangan mayoritas dan mayoritas umat di negeri ini. Bapak-Ibu sekalian, peringatan Maulid ini terselenggara atas kerjasama Dewan Guru, para santri, dan juga didukung oleh masyarakat yang enggan, dan juga perhatian Bapak Camat yang enggan. Ini perlu saya sampaikan karena acara sebesar ini kalau hanya dipikul daun ini tentu tidak bisa. Alhamdulillah semua komponen berkumpul dan memikirkan segala macamnya pelaksanaan perayaan ini dapat dilaksanakan kembali. Tidak hanya lebar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak khusus Bapak Haji Ibrahim yang akan insyaallah memberikan tausiah kepada kita, juga kepada Bapak Wakil Gubernur yang tidak beliau karena perhalangan memberikan wakil untuk menyampaikan kesambutan, dan juga kepada Bapak Wali Kota yang pagi-pagi sudah berada di pondok, beliau sungguh-sungguh sudah ada di pondok, juga kepada semua pihak Bapak Camat dan seluruh lapisan masyarakat yang dengan kami hanya bisa mengungkapkan doa mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan untuk pelaksanaan perayaan Maulid pada hari ini mudah-mudahan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kalau ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang kurang mungkin akan kami selaku keluarga besar pengasuh pondok pesantren dan ini mohon maaf yang tak terhingga. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ini Nusrat Al-Muzidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
rasa sukacita. Hal ini merupakan sebuah tradisi yang harus dipertahankan. Banyak hal yang dapat kita ambil melalui peringatan Maulid Nabi. Secara nyata tentu saja adalah kebersamaan dan tali silaturahim di antara sesama muslim yang terus dapat terjaga. Hal ini merupakan modal penting terutama bagi kelangsungan ketertiban dan keamanan yang selalu kondusif di kota Medina. Bulan Maulid ini juga kita merupakan momentum pelayanan Rasul. Maka hal ini juga dapat dimaknai sebagai titik awal perubahan dan pembangunan. Semangat peringatan Maulid adalah semangat pembangunan, terutama dalam perbaikan sumber daya manusia, bukan hanya di sisi moral, tetapi juga yang penting penguasaan ilmu pengetahuan. Suatu negara bisa maju karena ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Masyarakat akan maju kesejahteraannya bila ilmu pengetahuan dipelajari dan dijalankan. Oleh karena itulah saya sangat berbahagia sekali dapat berkumpul dan bersilaturahim bersama dengan pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, para santri dari pondok pesantren Darul Ilmi Banjar Baru. Kesempatan seperti ini merupakan saat yang tepat untuk memupuk kekuatan Islamnya demi menciptakan kebersamaan yang erat dan harmonis. Kebersamaan yang terjalin erat sangat penting bagi kita semua untuk bersama bahu-bahu dan